Hai Linkverse, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irulin TV. Kali ini saya akan membahas video unik dan menarik yang pastinya membuat kamu terhibur. Oke, langsung saja pada pembahasan. Siapa nih di sini yang suka dengan seni bela diri? Ternyata tidak semuanya seni bela diri menyeramkan seperti yang ada di pikiran sebagian orang ya. Salah satunya seperti pada adegan video ini. Di antara kamu, ada yang tahu Kamen Rider gak? Ya, superhero yang identik bisa berubah menggunakan sabuk yang keren. Saat kecil, di antara kita pasti ada yang ingin banget memiliki sabuk tersebut agar bisa berimajinasi berubah menjadi Kamen Rider. Mungkin saat kecil tidak keturutan beli kali ya, baru bisa beli saat sudah besar seperti pada video ini nih. Waduh, imajinasi banget ya si bapak. Coba kita lihat, ternyata ada temannya yang gak mau kalah. Pasti yang ini lebih serius nih. Oh my god! Wow! Ternyata malah lebih kocak ya. Di luaran sana ada banyak aksi kekuatan dari seorang yang memiliki ketahanan seperti memecahkan benda keras menggunakan tangan. Mungkin itu yang membuat adik ini menjadi terinspirasi untuk membuktikan bakat terpendamnya pada halayak ramai. Waduh dek, kasihan batunya dong sampai nahan sakit gitu kena pukulan tangan besi. Manusia adalah makhluk yang hidup berdampingan. Berdampingan dengan alam, dengan hewan, dengan jin, dengan alien. Emangnya alien ada ya? Ya intinya jika mau hidup dengan pasangan kita, kita harus mau menerima kelebihan dan sepaket dengan kekurangannya. Seperti pada konten video ini nih. Emangnya manusia gak ada yang sempurna? Viral seorang konten kreator asal Korea yang mereview makanan khas Indonesia. Gimana gak viral coba? Lawang air untuk cuci tangan dikirain minuman sama nih orang. Ya mungkin tradisi di Korea memang jauh berbeda dengan Indonesia kali ya. Nah pas banget nih, konten ini tayang di bulan Agustus, yaitu bulan para Agus dunia. Maksud saya bulan dimana Indonesia merdeka.
biasanya akan banyak diadakan perlombaan. Salah satunya yang seperti ini nih guys. Waduh, kira-kira apa yang aneh dari anak ini ya? Satu jam baru paham. Pada sebuah momen hadrah dan solawatan terjadi insiden yang membagongkan, yaitu salah satu vokalis bibirnya mendapatkan getaran-getaran cinta dari PLN. Itu membuat kemampuannya bernyanyi jadi terganggu. Setelah lihat video ini akan ada 3 macam orang, yaitu yang tertawa, senyum, dan diem gak ngerti di mana lucunya. Nah, kalau kamu masuk kategori yang mana? Perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin itu kalimat yang cocok untuk menggambarkan video ini yang sangat luar biasa. Niatnya sih ingin ngebantu emak-emak yang gak kebagian kursi di bis. Endingnya malah kayak gini nih. Waduh, kirain para cewek itu histeris karena pemuda yang baik hati. Ternyata. Buat yang ingin mengadakan lomba Agustusan, mungkin berikut ini bisa jadi referensi untuk perlombaan yang akan diadakan nih. Oke, Linverse, itu dia konten kali ini. Jika kamu suka, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk update konten menarik lainnya di Irulin TV. Oke, saya undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.